Baiklah para sahabat Leislar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya Mimin ada unggahan terbaru dari Papa Rizky Bilar dan Bunda Lesti Kejora yang kompak mengunggah postingan Leislar Family di story-nya. Nah, kemarin Bunda Lesti, Papa Bilar dan Abang L lagi rapat atau meeting project bersama Korudi Salim dan Ibu Sonia Wibisono. Di sini ada unggahan dari Ibu Sonia mengenai keluarga Leislar. Katanya keluarga Leislar ini menjadi pasangan terhits loh. Wah wah. Dan Abang L ini makin pinter. Kemudian di sini banyak yang bilang outfitnya Leislar Family ini jadi viral guys. Wow. Dan memang ya, kalau outfitnya Leislar ini, kalau mau OTW, mau kemanapun ini gak pernah gagal. Semuanya keren. Apalagi outfitnya Bunda Lesti dan Abang L ini benar-benar memadu padankan ya. Kemudian juga bisa kita lihat ya, fashion atau outfit dari Bunda Lesti dan Papa Bilar serta Abang L ini harganya mehong banget guys. Nah, di sini Mimin akan spill harga dari outfitnya Leislar Family. Untuk yang pertama ada unggahan dari Rizky Bilar Fashion ya. Untuk kacamatanya kita spill harga kacamata dari Papa Rizky Bilar bermerek Dior. Harganya 5.787.000. Wow, tembus 5 juta untuk kacamatanya aja nih guys. Dan apa kabar kacamata kita nih yang harganya cuma 50 ribuan ya. Kemudian juga untuk kemeja Papa Bilar ini bermerek Louis Vuitton. Ini harganya tembus Rp15.429.000. Wow, OMG banget kan. Dan kita spill sepatunya Papa Bilar nih yang samaan dengan warna kemeja ya, sepadan banget. Harganya tembus Rp14.322.000. Wah wah wah. Ini benar-benar outfitnya keren banget ya. Papa Bilar padu-padan banget nih sepatunya, keren, mantep. Langsung ada komentar dari akun @cloudy681. Padahal tuh kemeja mehong tapi sekilasnya kayak batik anak SMA katanya nih. Keren banget, Masya Allah. Kemudian untuk fashion berikutnya ada fashion dari Bunda Lesti Kejora nih. Kita spill kerudung Bunda Lesti. Ini harganya Rp275.000. Sementara celana yang dipakai oleh Bunda Lesti Kejora ini straight fit cargo jeans, harganya Rp599.900, ini hampir Rp600.000 ya untuk harganya celana aja. Dan untuk sandal sepatunya Bunda Lesti bermerek Fendi, harganya Rp15.582.000. Tembus 15 jutaan nih guys untuk sandal sepatunya Bunda. Ini bermerek semua ya. Dan langsung ada komentar dari akun @desi955. Naksir sama celananya Min. Semoga rezekinya Leislar nular ke kita ya. Amin ya robbal alamin. Doakan saja yang terbaik nih. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk kita semua. Amin. Kemudian untuk kabar selanjutnya nih, kita OTW ke fashionnya Abang L. Abang L baju dan celananya lucu, ini bermerek Hugo Boss ya. Harganya Rp4.250.000. Abang L aja bermerek banget nih fashionnya. Dan baju Abang bermerek Fendi, baju putih nih untuk daleman kaosnya. Harganya keren banget guys. Tembus Rp2.590.000 ya untuk satu potong kaos putih bermerek Fendi. Wah, Abang L keren banget sih Abang. Makin cakep deh Abang L ya.
Ini bocil emang bukan kaleng-kaleng nih harganya juga. Langsung jadi viral ya. Katanya senang banget sama outfitnya Leslar ini, bukan kaleng-kaleng. Outfitnya nggak pernah gagal, selalu keren. Dan harga baju Abang L, untuk satu baju Abang L aja bisa kebeli motor second gua katanya nih. Oke, next untuk kabar selanjutnya. Keluarga Leslar kemarin meeting project kembali bersama Korudi Salim dan Ibu Sonia ya. Di sini terlihat Abang L pun ikut. Masya Allah, nggak mau ketinggalan nih, Abang L selalu ikut ya kemanapun Papa dan Bunda pergi nih. Kemudian juga di sini Abang L jadi pemimpin untuk meeting nih guys. Ini si kecil cabai rawit ya. Kata Korudi Salim, ini anak pun ikut meeting sejak dini. Gayanya udah kayak yang mau presentasi aja. Abang L ini umurnya baru 1 tahun lebih, tapi kepintarannya di atas rata-rata ya persahabat. Untuk seumuran Abang L ini pinter banget ya, sampai netizen pun bingung. Ini anak umur 1 tahun ataukah umur sudah gede nih, soalnya pinternya kebangetan nih Abang L. Masya Allah, alhamdulillah banget ya Bunda Lesti Kejora dikaruniai anak yang soleh, pintar, ganteng, dan memang luar biasa. Ada unggahan juga dari Papa Rizky Bilar nih, ketika Papa Bilar bilang ke Abang L, gimana nih gaya Papa Bilar waktu naik mobil, waktu ngidupin mobil kayak mana nih bawa mobilnya. Kemudian Abang L langsung diperagain ya, sambil semangat nih Abang L. Masya Allah, keren banget sih Bang, kamu ini udah pinter, ganteng, soleh, Masya Allah. Komplit deh buat Abang L ya. Mudah-mudahan sehat selalu buat Abang L dan keluarga Leslar juga. Kemudian langsung ada komentar nih dari Nin Mulyadi. Masya Allah Al-Fatih, pinter banget ya, di atas rata-rata seusianya. Sehat-sehat buat Abang Al-Fatih dan pandanya juga, supaya bisa membimbing Al-Fatih sampai besar menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Kemudian juga ada Arbia mengatakan, Masya Allah Abang L udah bisa niru gaya papanya nyetir. Ini sih pinter banget dan kasep soleh ya Abang L. Gumus banget sih Bang melihat kepintaran Abang L. Sehat selalu, doa terbaik buat Abang L dan keluarga ya pastinya. Kesayangan aku, Leslar family love lu. Akhirnya paket komplit diunggah juga, jadi adem dan seneng banget. Mudah-mudahan hari ini banjir vitamin lagi ya. Pas lihat story Papa dan Bunda L, kompak banget. Kemudian juga ada unggahan terbaru dari Bunda Lesti Kejora nih, yang masih edisi lebaran. Ternyata baju Bunda Lesti Kejora yang ini cantik banget. Dari Nobi katanya nih, Masya Allah coklat krim gitu, aduh aku suka banget. Ada caption dari Bunda Lesti nih, masih edisi lebaran, love love love. Istri siapa nih, soleh dan cantik banget, miss you Dede Lesti, tulis Cici Mersiska.
Kemudian ada Adi Collection Official nih, manjah sekali Bunda Lesti, cantiknya kebangetan, Masya Allah ya. Dan pastinya Markona auto kepanasan melihat ini, apalagi kepintaran Abang El sekarang di atas rata-rata ya. Bahkan Abang El sekarang semakin ganteng, semakin aktif, dan semakin pintar. Untuk Markona yang julid pastinya auto gigit jari nih. Abang El sekarang good job banget ya, dan stylistnya keren. Dan untuk yang menghina Abang El dulu, pastinya auto kena mental melihat kepintaran Abang El sekarang. Makanya nih, jadi orang jangan julid ya. Allah itu maha tahu. Jadi jangan sampai kalian menjudge seseorang, apalagi mempuli dan menfitnah seseorang ya. Dan di sini juga ada unggahan dari Bibi Indi. Bunda Lesti makin cantik aja nih, apalagi foto bareng sama sepupu dan para keponakan ya. Ini Bibi Indi nyebutnya ponakan nih guys. Cantik-cantik banget. Sehat selalu ya. Pokoknya doa terbaik buat keluarga Leslar juga. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini kita semua diberikan rezeki yang banyak, umur yang panjang, dan diberikan berkah rezeki juga ya. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.